Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Naib Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, Datuk Iwan Benedict, berpandangan tiada masalah jika peralihan kepimpinan parti berlaku sebelum pilihan raya umum ke-15. Menurutnya, peralihan kepimpinan adalah sesuatu perkara yang biasa dalam mana-mana parti politik sama ada sebelum atau selepas pilihan raya. Dan ia tidak semestinya mengganggu fokus parti untuk memenangi pilihan raya. APKO Kota Belud khasnya di kedamaian berada pada tempatnya hari ini kerana ada peralihan kepimpinan drastik yang kita lakukan pada 2013 dan peralihan kepimpinan itulah yang meningkatkan kekuatan parti di bahagian ini. Di APKO Labuan, pada hari ini saya mengalu-alukan terajui kepimpinan bahagian yang baru, Michael George. Saya tidak nampak peralihan kepimpinan ini sebagai satu masalah. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.